Satu segel dengan Coki S. Turangan dan pelatih di Turangan. Ia inilah kuda dari pembuat segel Isifa Lana Ketina Anak Tutu Likur dan Special One yang tengah mengadu kekuatan seluruh ekor kuda antara Merdeka Jatim dan Gesendek. Antara Merdeka Jatim dan Gesendek masih Gesendek ke depan. Gesendek ke depan sudah dah masih namun bertahan. Di belakangnya ada lagi Mas Indigo. Bagaimana Granton Syah Huram? Huram masih Grand Granton Syah masih terus ke depan nomor 4 dalam dia. Gesendek Merdeka Jatim mana mana ku otos 5 masuk ada 10 8 tanpa joki seekor kuda yaitu Pelana 9. Hadirin para pengunjung, hanya tinggal saat selamat jalan berpisah sampai jumpa nanti pada bulan tahun yang akan datang. Masih tetap acara yang sama, kegiatan olahraga berkuda seluruh Indonesia, pemusatannya masih tetap di lapangan Tegal Waton. Itulah merupakan satu kebanggaan dari masyarakat Jawa Tengah. Jangan disia-siakan.